saya adalah Agustinus Rumere, pemimpin yang keempat di Kampung Suambesi sampai sekarang. Kampung Suambesi dengan luas wilayah 1.500 km persegi merupakan salah satu kampung di distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor. Jumlah jiwa sampai sekarang ini 109 jiwa. Misi Kampung Suambesi, pertama peningkatan pembangunan infrastruktur kampung, B. pembangunan rumah layak huni, C. peningkatan kapasitas pemerintah kampung, D. peningkatan SDM Kampung Suambesi melalui pendidikan formal dan non-formal. Baik, kami dari DPD Distrik Warsa, hadirin kami di Kampung Suambesi sekarang ini, kami ingin menanyakan Bapak sebagai wakil ketua kelompok ya dari Wado Hulu, barangkali dengan nyaman senat yang sementara Bapak dorang melakukan ini, mungkin Bapak bisa jelaskan prosesnya seperti apa, singkat saja. Ya, baik. Jadi bahan pembuatan senat itu diambil dari pelepah pohon sawo, kemudian dikuliti, lalu diperhalus. Setelah itu dijemur kurang lebih 1 atau 2 hari sampai kering, barulah dimulai dengan proses penganyaman seperti yang nampak sekarang. Soal pemasarannya itu rencana kami dijual ke kota. Terjadi kami jual perorangan. Tapi mudah-mudahan kalau sudah baik, sudah lancar, maka nanti kami kembangkan, lalu hasil penjualan kami itu dalam bentuk diperbanyak. Kami berterima kasih kepada pemerintah kampung karena dalam langkah-langkah ini pemerintah kampung tidak pernah tinggalkan kami. Saya sudah kerja cukup lama, mulai tahun 89 sampai 2019. Jadi ini adalah hasil produk yang sudah jadi, kemudian dipasarkan. Harganya 1 bilah parang 300.000. Proses penjualan atau pemasarannya, pertama dari pesanan, kemudian dijual langsung ke kampung-kampung. Ya, harapan saya harus apakah harus membantu kami dari Pandai Besi ini untuk melancarkan kami dari kampung untuk ke depan.